duit yang tinggi, sabarnya. Dapat pasangan yang macam ni, bahagia. Sebab ketenangan dan kebahagiaan itu bermula daripada rumah. Dan yang ada di rumah kita ialah keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Maka disitulah kebahagiaan kita bermula. Maka yang pertama, isteri yang taat pada perintah ataupun pasangan yang muwafaq, yang sepakat. Wa auladu Allah. Nombor dua, tanda bahagia seseorang itu apabila dia mendapat anak-anak yang patuh, anak-anak yang baik, yang tak buat masalah. Kan? Terlalu berperangai itu. Kenapa dia pun tak senang? Eh, duduk dekat ofis, siap, pukul 10, cikgu, anak nombor dua itu. Tuan, anak ni tak sampai sekolah ni. Tak tiga hari tak sampai sekolah. Kita pun kata, eh, hari-hari dah sampai sekolah. Tak ada pula seorang. Saya lagi dulu sejak sekelah nombor 2 ni tadi. Saya lagi cikgu nombor 4 tak terhibur pula. Tuan, anak tu lagi bergaduh pula kat sekolah. Kau dah pelik pula. Kenapa dia pula senang? Jadi, anak-anak yang baik. Anak-anak yang memberikan memberikan kembali manfaat kepada ibu ayah. Tapi anak yang baik ni tuan-tuan, kat mana pun tak nak tengok. Bila? Bila kita mati? Paling penting anak kita ni, bila kita nak tengok, bukan waktu kita tua, bukan waktu kita sakit, tapi waktu kita mati. Siapa yang mendoakan kita? Siapa yang tak melupakan kita yang sedang berada di alam barzakh? Itulah anak yang paling baik. Pada saya selalu sebut, mak ayah paling kaya, mak ayah paling beruntung atas dunia ni ialah mak ayah yang ada doa anak-anak yang soleh. Tuan-tuan ada duit, tuan-tuan boleh jadikan anak tuan-tuan pilot dan pesawat. Ya. Tuan-tuan ada 200 ribu, 300 ribu. Tuan-tuan masuk ke dalam sekolah terbang, penerbangan. Ya. Apa dah? Sekolah. Buat lah. Tuan-tuan ada duit, tuan-tuan boleh hantar anak tuan-tuan jadi doktor. Tuan-tuan ada duit, tuan-tuan boleh hantar anak tuan-tuan jadi tuan-tuan ada duit, tuan-tuan boleh hantar anak tuan-tuan jadi engineer. Tapi anak soleh, dia bukan datang daripada duit yang kita ada. Kita tak boleh beli anak soleh. Tak ada, kita hantar ni. Bayar ni, anak kita jadi anak yang soleh. Lepas tu anak yang soleh, ni harta yang paling mahal. Anak kita kena jadi doktor kan? Contohnya. Sampai bila dia boleh berkhidmat atas doktor kan? Pegang dia. Duit dia, masa dulu kan kita rasa. Bukan dalam buku dia nak masuk sini duit dalam buku. Berat. Duit anak-anak kita, tuan-tuan. Tak apa-apa lah, doktor ke, engineer ke, apa ke, pekerjaan ke, ustaz ke, tak apa. Duit dia, harta dia. Manfaat pun kita tahu dia. Pegang dia. Kita akan ganti duit. Dia tak ada rasa. Lepas tu, doa anak yang soleh ni. Ada apa yang paling berminat untuk mengharapkan. Pada tuan-tuan kita jaga anak kita satu je ni. Niatnya untuk waktu kita di alam barzakh. Kita duduk sorak-sorak. Anak kita mendoakan kita, ya Allah, harapkan wajah ibu dan ayahku daripada azab kubur. Ya. Kita nak doa anak ini yang mahal. Ini yang anak kita belum tentu boleh haji. Ini yang anak kita belum tentu boleh haji kan untuk kita. Dia mungkin boleh janji kita jaga, kita bagi duit dekat kita, dia boleh janji yang tu. Tapi yang ni tak ramai yang boleh berjanji. Kan? Sebab tu anak-anak kebahagiaan bila mana mendapat anak-anak yang baik. Wa ikhwanu atqiya. Nombor tiga, kawan-kawan yang bertakwa. Wa jiranu salihin. Dan juga jiran yang baik. Wa rizquhu fi baladihi. Dan juga mendapat rezeki di dalam negeri.